Bingung, bingung, bingung. Belanja di mana? Pilih yang mana? Hai, jangan bingung. Yuk bersama aku ke Warung City. Iya, ke Warung City. Nah, teman-teman, kita sekarang ada di MTR Samsuipo. Di MTR Samsuipo yang exit A2 ya. Dari sini kita langsung saja jalan menuju street yang ini, yang penuh dengan pedagang kaki lima ini ya. Dari A2 kita belok kiri, kita jalan terus yang jalan yang penuh dipenuhi itu banyak pedagang kaki lima itu. Kita jalan terus sampai terakhir street ini ya, sampai kita menemui taman yang panjang itu, yang di antara jalan ya, taman yang di tengah-tengah jalan itu, di antaranya jalan itu. Nanti kita nyebrang di sono ya. Ayo kita jalan terus ya. Teman-teman, dari exit A2 perjalanan ke Warung City kira-kira 5 menit ya, 5 menit. 5 menit sudah nyampe. Jadi bisa dibilang sangat dekat sekali, dekat dengan MTR. Mudah dicari lagi ya. Nah, ini kita hampir sudah kelihatan itu taman yang panjang. Oke, teman-teman, kita sudah nyampe di Jalan Lamcheong Street. Lamcheong Street. Nah, ini nih Lamcheong Street. Oke, dari Lamcheong Street sini kita nyebrang jalan. Teman-teman, ini videonya sengaja nggak saya skip ya, biar teman-teman gamblang, nggak jadi keblasuk-blasuk gitu. Nah, sekarang kita sudah melihat taman ya, taman yang panjang itu. Nah, sini. Ini kiri kanan ada taman ya, ini taman di tengah jalan yang sangat panjang itu. Nah, lalu kita langsung dari taman situ juga nyebrang, kita melihat toko ini. Nah, setelah melihat toko ini kita belok ke kanan dan jalan terus. Nah, kita melihat toko ini. Nah, ini tempat menyuci kaki ya. Nah, ini jalan kira-kira 1 menit lah. 1 menit sudah nyampe. Dan di depan ada perempatan jalan. Perempatan jalan ini kita belok ke kiri, tepatnya di Yi Chau Street. Yi Chau Street nomor 164. Oke. Nah, tuh Mbak Siti sedang buka toko ya ini. Nah, sekarang sudah nyampe deh di Warung Siti. Yuk kita masuk yuk. Nah, tuh Mbak Siti. Halo Mbak Siti. Halo.
Tak lihat-lihat ke dalam ya. Ya, silakan. Oh. Aduh, kayaknya kita dapat rezeki. Mbak Siti sedang potong tumpeng hari ini. Aduh, banyak orang ya. Amin, banyak orang. Banyak tamu-tamu. Itu mbaknya gaul amat ya, pakai nyanyi segala di kloek-kloek. Wow, ada buntil, ada bakso dari Pak Jendot, singkong keju, ada gurami goreng, ayam goreng. Nah, tuh mbak-mbaknya asik. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalau ke Samsuipo mampir ya di warung Mbak Siti. Iya, di warung Mbak Siti. Bye-bye. Bye-bye.